Pada Rabu 16 Agustus 2023, sebuah video sedang hangat diperbincangkan warganet. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik artileri Brigade ke-200 menyerang titik penempatan, sementara angkatan bersenjata Ukraina. Dapat dilihat bagaimana aksi pejuang Rusia melibas habis posisi pasukan Ukraina. Rentetan tembakan akurat dilayangkan berkali-kali. Akibatnya, terjadi ledakan di beberapa titik penting wilayah Ukraina. Pasukan Putin mengklaim tak ada yang tersisa di arah ini. Sejauh ini, selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis sebanyak 458 pesawat Ukraina, 246 helikopter, 5.761 UAV, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan sebanyak 540 prajurit Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total, 254.920 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga ke-539.